Jakarta Pusat yang berkolaborasi untuk kegiatan Gibran Idol yang nantinya di tanggal 21 Januari 2024 di venue-nya akan menyusul. Venue-nya akan menyusul. Pokoknya ya daftar dulu ya. Di sini saya mau menyampaikan Gibran Center itu adalah wadah kapal besar untuk anak-anak muda, kaula muda ya pastinya yang terutama kayak gitu ya. Untuk berkampanye, udah pasti berkampanye untuk menjadi calon wakil presiden kita sekarang ini, Prabowo Gibran. Yang mana kampanye ini yang menjadikan Indonesia maju, Indonesia emas, dan tentunya untuk melahirkan generasi emas. Ya, itulah kita anak-anak muda di sini, itu garis bawahnya begitu. Nah, di sini saya sebagai DPW DKI, saya bangga banget karena di sini saya lihat ketua DPD-nya itu luar biasa menurut saya. Applause dulu dong buat DPD Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Ada juga nanti di Jakarta Utara, di Jakarta Timur, nanti kita tetap datang, tetap saling mensupport. Yang penting acara Gibran Idol ini akan sukses, lancar, dan meriah. Tentunya dengan yang yang diharapkan kita lah. Yang pasti tanggalnya 21 ya. Yang pasti tanggalnya 21. Di situ juga ada UMKM. UMKM nanti bisa dijelaskan ya sama DPD, Ketua DPD Jakarta Pusat. Itu aja dari saya. Yang pasti saya, dan mungkin bukan saya aja, DPP pasti sangat amat menyetujui dengan program ini. Menuju Indonesia emas dan generasi emas. Terima kasih. Terima kasih. Secara online sudah hampir 30 peserta. Yang sudah masuk 30 peserta, cuma nanti kita gabungkan dengan peserta secara daftar langsung di tanggal 21. Nah, di 21 itu selain ada ruang audisi juga ada pameran UMKM. Nah, bicara UMKM digagas oleh teman-teman DPD Jakarta Pusat. Kami persilakan Pak Jonas untuk menjelaskan gimmick-gimmick atau rentetan acara selain Lomba Mirip Gibran dan Parade UMKM. Selamat Pak Jonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat sore untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih telah hadir kumpul semua hari ini di DPP Jakarta Selatan dengan DPD Jakarta Selatan dengan tema kita buat pada hari ini Gibran Idol, yang dimana nanti ada event untuk buat pameran UMKM sesuai dengan program dari Mas Gibran terkait hilirisasi UMKM. Jadi kita akan mengangkat, membangkitkan khususnya bagi anak-anak muda yang mempunyai potensi dan punya minat dan niat untuk menjadi entrepreneur, kita undang untuk bergabung di Gibran Center. Di sini kita sama-sama kita akan belajar, kita sama-sama saling sharing supaya kita bisa membangun dan membangkitkan UMKM menjadi lebih besar kembali. Seperti dengan harapan dari Mas Gibran itu bahwasanya kita khususnya anak muda harus bisa menciptakan lapangan-lapangan kerja dengan menjadi entrepreneur-entrepreneur sehingga banyak bisa membuka lapangan kerja bagi saudara-saudara kita semua. Nah, dalam pameran ini kita akan bikin juga bersama dengan kerjasama dengan dalam khusus internal DPD Selatan Pusat saja, tapi kita membuka untuk wilayah-wilayah lain yang mau bergabung dengan kita. Ayo, sama-sama mari kita bergabung dalam Gibran Center untuk membangkitkan UMKM kita. Terima kasih. Ya, beli pos buat style Mas Gibran seperti itu. Dan
Tadi ada pertanyaan sedikit mengenai apakah ini akan menjadi bumerang karena Mas Gibran takutnya diolok-olok. Justru di sini anak muda mau memberitahu kepada khayalan ramai bahwa anak muda zaman sekarang itu jangan cepat depresi. Apabila terjadi pembulian, justru kita harus makin berkibar dan makin menunjukkan sayap kalau kita tuh mampu menjadi pemimpin bangsa, seperti itu. Oke. Sebenarnya acara ini sebenarnya tujuannya adalah sebagai brand awareness anak muda. Karena hal-hal seperti ini saya rasa tidak kaku. Dimana politik itu kan lebih ke arah kaku. Tapi dengan kita adakan Gibran Idol ini, makin kita menunjukkan sisi Mas Gibran, jadi lebih mendekatkan Mas Gibran kepada anak muda, sehingga anak muda yakin untuk menjadikan Mas Gibran sebagai pemimpin penerus bangsa ini, seperti itu. Mas Gibran tadi apa Mas Gibran yang ditanya? Ya efeknya itu ya kita tuh positif aja sih. Di sini tuh Mas Gibran itu kalau dilihat kan diem, senyumnya sedikit atau bicaranya sedikit. Sebetulnya dia tuh gak kayak gitu ya. Nah, kita kan juga udah ada ya, walaupun kita ada komunikasi lah ya sama Mas Gibran, sama ya ada keluarganya. Dia tuh orangnya low profile aja. Yang penting kalau di sini kan kita bukan buat mengolok-olok atau bagaimana. Kita itu memang di sini berkampanye positif. Kalau kita berkampanye positif, dan di sini kan bukannya karena Gibran yang misalkan bukan kayak begitu gitu. Yang penting kita itu happy, bahagia di sini, nggak kaku gitu lah. Kan? Nah, coba diteruskan lagi sama Pak Bimda. Ya, balik lagi ke tadi, efeknya untuk acara ini sebenarnya satu, Pak. Menunjukkan bahwa semakin kita dibully, itu kita harus semakin berkarya pertama. Kedua, efeknya adalah mendekatkan anak muda lebih yakin memilih Mas Gibran. Awarenessnya, Pak, awareness pemimpin yang lebih milenial, seperti itu. Betul. Tadi juga ada juga pertanyaan yang sebelumnya kan dibilang katanya apakah ini artis-artis semua ngikut. Justru sebenarnya kita sampai saat ini kita sudah menyebarkan undangan untuk di luar kota. Itu sudah ada 30 pendaftar online, di mana nanti untuk luar kota akan kita saring siapa yang paling mirip untuk ikut audisi, kita akan berangkatkan dari tempat dia ke Jakarta secara gratis dari panitia, itu pertama. Kedua, untuk audisi Jabodetabek itu tanggal 21 kita seperti casting audisi di venue yang akan kita tetapkan nanti. Kita juga lagi menunggu media partner yang akan bekerja sama dengan kita. Dan untuk nilai hadiah total jutaan rupiah, Pak. Pasti jutaan rupiah kita kasih. Dan yang paling utama itu kita akan membawa pemenang pertama itu nanti ke Solo, gitu, Pak. Berhubungan dengan di hari Rabu Biru. Insya Allah ada Rabu Biru di Solo. Ya, bertepatan dengan acara Solo Biru, sorry. Bertepatan dengan acara Solo Biru tanggal 28 hari Minggu Januari ya 2024, seperti itu. Gitu, Pak. Oke, saya wakili. Kalau untuk pemenang lombanya ini, dalam tahap pemilu masih kita cover. Cuman saat dia sudah menjadi icon, bentuknya adalah bonus. Dia akan menjadi bonus sendiri. Rezekinya dia kalau di endorse dengan beberapa pihak gitu loh. Kita udah gak ikut campur, tapi kita mengantarkan dia membuka rezeki buat dia gitu loh. Jadi kayak misalnya pengalaman lomba mirip Pak Jokowi ini. Ya saat dia menjadi public figure, dia selegram di endorse ini, udah rezeki pribadi dia aja. Kita hanya membuat ruang dia untuk menjadi populer. Jadi ada sedikit pahala yang sedotan yang berjalan di entertainment. Eh, Cak, mau kemana, Cak?